Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Masai ELC. Oke, okay? Kali ini ada servisan Remaker 7 ini guys ya, dengan lampu dekatnya ini mati. Untuk yang lainnya ini masih nyala normal. Oke, okay, kita coba tes dulu guys ya. Ini untuk lampu kota dan juga lampu sen. Kita tes yang untuk jarak jauhnya dulu. Ini jarak jauh nyala nih guys ya. Nah, ini mati untuk jarak dekatnya. Tiga LED ini tidak bisa nyala guys ya. Nanti kita akan cek apakah yang mati IC-nya ataupun LED-nya. Oke. Ini IC-nya tidak ada tanda-tanda kosong guys ya. Oke, dari sini. Oke, ini ada masing-masing satu LED, ada yang kosong nih di tengahnya. Kemungkinan LED-nya yang putus, untuk IC-nya mungkin masih baik. Kita lepas saja nih lensa untuk yang jauhnya kanan kiri biar nanti proses pembongkaran spare part-nya nih bisa lebih leluasa ya guys ya. Oke, lanjut kita melakukan pengukuran apakah IC-nya yang mati ataupun LED-nya yang mati guys ya. Siapkan dulu tester voltasenya. Oke, kita mulai dari sini. Ini tegangan 9 voltnya keluar di samping-samping LED plusnya guys ya. Oke, ini tegangannya keluar. Kita pindah ke tester LED sebelahnya. Ini ada tampil kedip-kedip. Nanti memang ada LED yang mati ini guys ya, yang bintik hitam itu ya guys ya. Ini juga kedip-kedip. Tegangan juga normal. Oke, biasanya ini ada yang putus LED-nya jangan berkedip-kedip. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita bongkar dari cangkangnya nih guys PCB-nya. Oke, nanti kita akan lepas LED-nya, kita beli sambal colek dulu guys ya, agar nanti bisa lumer bekas solderan aslinya guys ya, waktu dipanasi blower. Oke, jangan terlalu banyak sambal coleknya. Oke, kita siapkan blowernya. Oke, setelah dirasa cukup, kita panaskan blower. Nah, ini di blower dari bawah ya guys ya. Nanti untuk LED yang bagus nanti bisa disubstitusi ke samping-sampingnya. Ini ada tiga LED yang mati masing-masing di satu lensanya, ada satu LED yang mati, kita akan substitusi. Kita tunggu sebentar, panas blowernya belum maksimal. Oh ya guys ya, bagi saudara-saudara sekalian yang belum subscribe bisa subscribe, dan jika ada pertanyaan atau servisan saya bisa memperbaikinya guys ya. Oke, ini belum panas. Oke, kita dekatkan dulu. Oh, ini sudah bisa terangkat LED-nya yang putus, sudah panas. Oke, Oke,
Oke, nanti kita akan geser saja, substitusi. Ini 3 LED yang mati. Nah, nanti kita tempelkan sana, tempel sini, guys ya, kayak perangko. Guys. Yang ini tinggal tempel, tarik ke kanan. Ini kita tekan sedikit. Rata. Oke, tinggal kita nanti cari LED penggantinya guys ya. Ukuran 3 volt. Kita pasangkannya di tengahnya tadi. Oke, sudah saya pasangkan. Tinggal kita tekan-tekan sedikit demi sedikit biar solderannya nempel sempurna ya guys ya. Oke, kita tekan perlahan. Oke, sudah. Oke, pemasangan LED sudah selesai. Ini kita tinggal tes ya guys ya untuk LED dekatnya yang kita repair tadi. Oke, ini sudah nyala tiga-tiganya. Ini lampu jauh nyala, lampu dekat, lampu jauh. Oke, nanti akan saya pasangkan lensanya, bagaimana tampilannya. Saya soraskan ke tembok ya guys ya. Ini sudah saya pasang lensanya. Oke, dan ini dia sudah selesai. Terima kasih telah menonton video saya guys ya. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di chat WA ya guys ya.